Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan naik bus Trans Semanggi K3 dari Bungur Asih menuju ke Galaxy Mall Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Di sana ya, di sini bisa. Oh ya, ya, ya. Ya, makasih Pak. Nah, barusan itu ada bus yang lewat di jalurnya. Ternyata nih busnya adalah baru datang. Jadi di sini tuh kita bisa menunggu busnya di jalurnya. Tapi ya busnya itu yang bisa kita naiki adalah bus yang baru keluar dari poolnya itu di pojok sana. Di situ adalah tempat untuk ngecas ya, tempat untuk pengisian daya dari baterainya bus listrik K3 ini. Nah, sementara ini adalah bus Trans Jatim yang menuju ke arah Gresik dan Porong Sidoarjo. Untuk yang ke arah Mojokerto itu nggak bisa di sini. Sekarang kita naiknya lewat halte Dukuh Menanggal atau halte Siolan Kerto. Kembali lagi ke bus Trans Semangginya. Jadi kalau kita itu mau menunggu itu di sini bisa. Tapi ya kendalanya adalah tidak ada tempat duduk. Jadi kita harus berdiri ya seperti menunggu Trans Jatim. Dan yang kedua adalah kita akan sering ditanya tujuan kita oleh calo atau oleh orang yang biasanya mencari penumpang untuk bus kota. Nah, ada juga beberapa tukang ojek yang menanyai kita kalau kita menunggu di sana. Nah, akhirnya karena agak nyaman ya dan agak lama, akhirnya aku ini berjalan kaki menuju ke poolnya di sini. Dan ketika aku tanya, ternyata masih belum siap. Jadi aku harus menunggu dulu di warung ya di dekat situ sambil menunggu busnya itu siap berangkat. Mas, siap berangkat mana? Apa? Yang siap berangkat mana? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi. Oh iya. Tunggu di sana, Pak. Di sana ya? Iya. Oh, nanti aja. Setelah menunggu sekitar 5 menit, ini akhirnya busnya siap berangkat ya. Dan ini masih persiapan, jadi masih loading pembayarannya, mesin tapnya. Dan ada pengawas lapangan yang sedang memfoto kesiapan busnya itu. Jadi mulai dari depan, belakang, samping ya. Nah, nanti ini busnya akan kembali lagi ke jalur yang tadi untuk mengambil penumpang lagi. Jadi kita bisa naik dari dua tempat ya. Yang pertama adalah di tempat yang tadi, dekatnya halte Trans Jatim. Yang kedua adalah di sini, di poolnya. Kalau kalian mau misalkan naik dari sini, itu juga bisa. Yang pasti kalian harus siap mental ya, karena biasanya ditanyai oleh para calo, para tukang ojek, atau siapapun yang biasanya mencari penumpang. Thank you.
Di Bungur Asih ini ada beberapa penumpang yang naik. Kebanyakan itu mereka menuju ke arah Mer ya, ke arah Gunung Anyar, kemudian ke arah Rungkut dan ke arah Pandugo. Busnya kemudian berjalan menuju ke tol ya, masuk ke dalam tol Menanggal ya. Di situ nanti busnya akan masuk tol, keluar di tol Tambak Sumur. Nah, jadi dari Bungur Asih sampai nanti di Mer itu nggak ada halte sama sekali. Mau nggak mau kalian kalau mau naik bus ini ya di Bungur Asih nggak ada lagi tempat untuk naik. Dengan adanya bus ini, maka sekaligus merevisi ya informasi sebelumnya. Kalau dulu kan kita harus oper dua kali ya, kalau mau ke arah Mer, ke arah Galaxy Mall, kemudian ke arah Unair Campus C, sekarang cuma sekali. Nanti akan aku tunjukkan di manakah letak dari halte Galaxy Mall. Kalau kalian misalkan masih mau oper itu tetap bisa. Jadi kalau kalian misalkan ke Galaxy Mall-nya itu terakhir ketika dari arah Bungur Asih, maka kalian tetap naik Trans Semanggi K2 setelah dari Surabaya Bus, kemudian kemana gitu ya, naik bus Trans Semanggi K2 lalu turunnya di halte Kertajaya Indah. Jadi kalau kalian mau transit lebih baik di halte Kertajaya Indah, kemudian oper bus ini yang ke arah Kenjeran untuk turun di Galaxy Mall. Kalau untuk waktu perjalanan itu relatif ya. Yang lama memang tadi menunggu armadanya siap berangkat. Karena jeda intervalnya itu kalau normal sekitar 15 menitan. Sayangnya memang untuk menunggu armadanya siap itu tempatnya kurang representatif. Di haltenya tadi itu nggak ada tempat duduk dan kurang aman ya menurutku. Sedangkan kalau kita ke warung itu juga nggak enak. Karena kan itu warungnya orang ya, tempat untuk makan dan minum. Sementara kalau kita menunggu bus di situ, ya gimana gitu ya, kayak nggak pas. Jadinya semoga saja nanti tempat menunggunya di dekatnya Trans Jatim itu benar-benar diperbaiki lagi. Kemudian diberi informasi bahwa di situ tempat menunggu yang tepat ya. Kalau seperti ini itu masih banyak orang yang bingung ya, yang galau. Aku pun sendiri kadang galau. Ini busnya nanti apakah benar-benar lewat sini, lewat yang tepat halte tadi, atau kita harus menunggu di tempat punya atau tempat pengisian listriknya. Sebenarnya kalau mau ini busnya bisa berhenti di Pondok Chandra. Cuma memang Pondok Chandra ini kan masuk wilayah Sidoarjo, bukan Surabaya. Pastinya karena Trans Semanggi itu adalah untuk kota Surabaya, jadi mungkin agak susah ya. Tapi ya sebenarnya daerah Pondok Chandra ini merupakan salah satu tempat yang cukup penting. Ada perumahan, kemudian ada banyak kos-kosan, ada apartemen ya, yang sering menjadi jujukan warga luar Surabaya untuk tinggal. Nah, sekarang kita sampai di Uinsa Kampus 2. Ini nanti sudah masuk wilayah kota Surabaya dan ada halte di sana, halte Uinsa yang merupakan halte pertama setelah halte di Bungur Asih tadi.
Setelah halte Winsa, kemudian ada halte Gunung Anyar Timur. Ini merupakan halte transit dengan wirawiri yang ke arah stasiun Wonokromo. Nah, kemarin banyak yang tanya bagaimana cara ke stasiun Wonokromo. Kalau kita ikut rutenya Surabaya Bus dan Wirawiri 03 itu agak susah, karena Wirawiri 03 itu dari arah Jayabaya enggak lewat Wonokromo dulu. Jadinya yang lewat Wonokromo adalah yang dari Gunung Anyar. Maka kita bisa naik Trans Semanggi ini, kemudian nanti oper Wirawiri 03. Sayangnya pasti akan jauh rutenya ya, dan berputar-putar. Kalau keburu ya enggak bisa. Tapi kalau kalian dari arah Surabaya Timur ya, itu kalian bisa naik Wirawiri 03 dari halte Gunung Anyar Timur tadi. Ini kita sampai di halte Pandugo yang merupakan halte transit dengan Wirawiri 03 yang ke arah Gunung Anyar. Tadi itu aku satu bus ya dengan seorang bapak-bapak tua yang membawa dagangannya. Nah, yang aku salutkan adalah beliau itu ternyata sudah punya kartu tol dan tahu ya, ketika berbincang dengan aku, tahu bahwa kalau kita lebih mau irit itu menggunakan kartu tol ya saat naik Trans Semanggi. Jadinya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa warga Surabaya lambat laun itu akan terbiasa menggunakan pembayaran non tunai jika mau naik transportasi umum. Karena awalnya kan banyak yang komplain ya, kenapa kok nggak bisa pakai uang tunai, kenapa nggak bisa cash ya. Nah, lambat laun karena terbiasa, maka warga Surabaya itu akan dengan sendirinya menggunakan pembayaran non tunai terbiasa. Seperti di Solo ya. Jadi kalau kita mau maju itu memang harus agak sedikit dipaksa. Walaupun demikian ya, opsi pembayaran tunai sebenarnya juga masih perlu, karena kalau kita lihat Trans Semarang itu sampai sekarang masih menggunakan pembayaran tunai. Ya pokoknya dua itu digunakan ya. Cuma kalau teman bus itu memang semuanya non tunai pembayarannya di kota manapun. Nah, sekarang kita sampai di halte SKG Mer. Di sini juga merupakan halte transit dengan Wirawiri 03 yang menuju ke arah Gunung Anyar. Saat ini kita sampai di halte Kertajaya Indah. Kalau kalian mau ke arah Pakuan City Mall, ke arah Pens, itu kalian bisa turun di sini, kemudian oper Trans Semanggi K2 yang ke arah Pakuan City Mall. Kalian bisa juga turun di halte Bundaran ITS. Kalau mau oper K2 juga bisa turun di sini, kemudian nyebrang ke halte ITS, tapi nggak aman menurutku. Jadi kalau mau oper K2 yang ke arah tengah kota, ke arah barat ya, ke arah Unesa, Lidah Wetan, dan ke arah PTC, itu lebih baik kalian itu turunnya di halte ITS-nya biar nggak nyebrang-nyebrang dan enak ada tempat untuk duduk.
Nah, ini aku sudah sampai di halte Galaxy Mall-nya. Ya, tepatnya di dekatnya pintu masuk. Jadi kalian kalau mau ke sini enak, tinggal langsung turun kemudian jalan kaki ke pintu masuknya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.